Ya, mengalami kekalahan di babak semifinal FA Cup meskipun tampil jauh lebih baik dari Manchester United, skuad Brighton sepertinya memiliki keinginan besar untuk bisa membuktikan jika mereka lebih baik dari tim Setan Merah. Di mana hal itulah yang kemudian kembali mereka tunjukkan malam tadi saat skuad dari Roberto De Zerbi tersebut akhirnya berhasil menghancurkan salah satu tim raksasa Inggris, Manchester United. Dan inilah cerita di balik keberhasilan Brighton mengalahkan Manchester United. はい、もちろん、その悔しさを全員が持ってるので、それをリーグ戦で必ず勝利に結びつけたいなと思ってますけど、それはやっぱり、また違う戦いにもなると思うので、それをまた適応しながらプレーしたいなと思ってます。Ya, tampil apik dengan dominan di babak semifinal FA Cup skuad tim Brighton. Pada akhirnya harus tersingkir dari tim Setan Merah pekan lalu melalui drama adu penalti. Momen itu jelas sangat menyakitkan bagi setiap pemain Brighton, seperti yang dijelaskan oleh Mitoma yang ingin melakukan balas dendam saat kembali bertemu dengan Manchester United malam tadi. Ya, sejak dikalahkan United pada semifinal FA Cup, skuad dari pasukan De Zerbi memang tampil dengan jauh lebih lapar. Hal itu dibuktikan dari bagaimana mereka menghancurkan Wolves dengan skor 6-0. Sebelum laga kontra Manchester United malam tadi, De Zerbi benar-benar membuat para pemain Setan Merah menderita di lapangan. Ya, memainkan tim terbaiknya dengan McAllister dan Mitoma sebagai pusat permainan tim. Agresivitas dari Brighton berhasil membuat United cukup sulit mengembangkan permainan. Sistem bola cepat dari kaki ke kaki yang mereka bangun dari lini belakang berhasil membuat Brighton menguasai laga dan memaksa United melakukan counter attack. Hasilnya, berbagai peluang berbahaya pun tercipta, seperti dari Mitoma, Solimark, hingga McAllister, di mana itu berhasil ditahan David Gea. Tapi sial bagi United, hadiah penalti yang didapatkan Brighton jelang laga usai yang berhasil dituntaskan McAllister menjadi kunci dari bagaimana Brighton mengalahkan Setan Merah. More mistakes at the back. Mitoma. So good at doing. Good whip on that delivery. Hit me in here. Buonanotte. And again he's shown down the outside and he tried to. Ya, dalam pertandingan yang berhasil dimenangkan tim Brighton dengan skor 1-0 tersebut, kedua tim sejatinya cukup bermain terbuka. Terbukti, meskipun Brighton tampak jauh lebih menguasai permainan. Dengan total 60% ball possession, United juga cukup banyak menciptakan peluang. Tercatat ada 22 tembakan yang dilepaskan pasukan De Zerbi berbanding 16 milik pasukan Erik ten Hag, dengan 6 on target dari Brighton dan 5 dari United. McAllister tunjukkan kepada Casemiro, who is the boss? Ya, menghadapi salah satu gelandang yang disebut sebagai gelandang terbaik di dunia, Casemiro, mentalitas juara McAllister berhasil membantunya menguasai jalannya pertandingan. Di lini tengah, pemain Argentina ini jauh lebih dominan. Ia taktis dengan bola di kakinya, menghubungkan lini belakang ke lini depan, dan berhasil memenangkan setiap bola di lini tengah permainan. Tercatat, selama 90 menit di lapangan, McAllister berhasil membuat 82 sentuhan dengan bola, 92% umpan akurat, 3 key pass, dan juga 3 tembakan, di mana salah satunya melalui penalti yang menjadi penentu untuk kemenangan dari tim Brighton atas Setan Merah. Dominasi Brighton atas Ten Hag. Ya, meskipun mengalami kekalahan di babak semifinal FA Cup lewat drama adu penalti, di liga musim ini, Brighton menunjukkan jika mereka adalah tim yang tak bisa dikalahkan oleh sistem Ten Hag Ball. Pasalnya, selain kemenangan 1-0 malam tadi di pertemuan pertama liga, mereka juga berhasil meraih kemenangan di Old Trafford dengan skor 1-2 saat masih di bawah Graham Potter. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah klub Brighton meraih kemenangan ganda di liga melawan Manchester United.
to Welbeck as well. He's got Lallana in the middle, and there is Lallana. It's going to fall. It's in. Albion lead. Gross Brett here for the Albion march. Tipped away. Gross is there. It's two. Gross again. Albion in dreamland. Keadilan dari dewa. Ya, pelatih asal Italia ini memang cukup percaya diri untuk menilai jika tim mereka tampil jauh lebih baik, di mana pada akhirnya kemenangan atas United malam tadi menjadi sebuah keadilan. Pasalnya, dalam dua pertandingan terakhir atas United, Brighton selalu tampil jauh lebih baik, meski kekalahan di babak adu penalti terasa tak adil. I'm really, really happy, really delighted for the performance, for the result. I think there is a god of football. Because we deserve to win in semi-final and we lost in penalty, and today we won through one penalty for us. And both games, I think we played better than United. Ya, dengan kemenangan ini, Brighton berhasil terus menjaga asa mereka ke zona Eropa. Dengan 55 poin yang mereka miliki, mereka hanya tertinggal 4 poin dari Liverpool dan 8 poin dari zona Liga Champions. Dengan satu pertandingan sisa masih mereka miliki. Di dua partai selanjutnya, Brighton akan berhadapan dengan Everton dan Arsenal. Dua partai yang bakal sangat krusial untuk bisa membantu mereka mengamankan ambisi ke zona Eropa. Ya, jadi itulah cerita dari bagaimana kesuksesan balas dendam dari pasukan De Zerbi atas Manchester United.